aja Bu. Oh iya, enggak taruh di sini dulu. Oh, iya Bu. Aduh, maaf teteh, mungkin tadi plastiknya kurang kuat, jadi jebol dan hancur berantakan kecapnya. Kok bisa jatuh gini sih? Ini nggak tahu, Dul, kerasaknya, Dul. Ini gimana, Dul? Dul, buat apa sih, teh, kecapnya? Buat masak, Dul. Nanti dimarahin. Udah pulang aja. Nanti aku anterin kecap dari pabrik, dah. Nggak apa-apa, Dul. Iya, Dul. Ya, Dul. Makasih ya, Dul. Gula yang mau diantar udah siap, Bang? Siap. Antar ke kantor ya. Oh, ya, Mas. Berapa banyak, Bro? 2,5 kita katanya. Wah, bagus, sesuai pesanan, Bro. Dek, bantu bapak dulu, Mas. Langsung aja, ini langsung mau diolah. Langsung. Salah satu bahan utama kecap, gula merah. Setahuku, di Pangandaran gula merah sudah menjadi komoditi daerah. Kalau datang ke sini, ya gula merah ini salah satu oleh-olehnya. Udah beres, Do? Udah, Pak. Do, tolong bantuin ini, Mas. Sekalian ngolah kecap. Itu masakin gulanya, mau nggak? Itu kebetulan anak gua nggak masuk satu. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Oke, okay, yuk, makasih. Gula Jawa harus dicairkan dalam kartel peleburan. Satu kartel bisa menampung 2,5 kuintal gula. Kelihatannya mudah, tapi lumayan capek juga. Udah masak, kan? Udah, sekarang yuk. Oh, ayo, Bang.
Biar kan di atas aja. Ya. Biar saya yang hidup. Aku harus tahan hawa panas dari tungku. Tidak hanya itu, aku juga harus ekstra hati-hati saat mengambil atau menuang gula cair. Soalnya, panasnya pol. Setelah melalui penyaringan, gula merah cair siap dijadikan kecap. Untuk membuat kecap, butuh fermentasi kedelai. Biasanya sih, Kang Nuril membuat sendiri stok air fermentasinya. Caranya, tinggal merendam kedelai dalam air yang sudah diberi biang fermentasi. Setelah satu minggu, air fermentasi baru bisa dipakai. Tong fermentasi bisa diisi ulang dengan air hangat. Stok bisa terus diisi ulang sampai 3 bulan ke depan. Selanjutnya, air fermentasi dan gula merah cair dimasak. Untuk satu katel, gula merah cair perlu 200 liter air fermentasi kedelai. Setelah masak, kecap tidak bisa langsung dikemas. Kecap harus disimpan di dalam tong-tong penampungan dan didiamkan semalam. Yang terakhir, yo tinggal siap dikemas dalam botol, sekalian diberi label juga. Kecap legendaris ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Penikmatnya ya nggak cuma di Pangandaran, tapi juga sampai luar kota. Ternyata kecap yang tadi diberi teh busa untuk masak semur pepaya muda. Sepertinya enak. Bumbunya cabai merah, bawang putih, jahe, kemiri, kencur, gula merah, dan garam. Pepaya mudanya dipilih yang hampir matang, jadi ada sedikit rasa manisnya. Bumbu halus ditumis dengan api sedang. Oh iya, kalau pengen lebih maknyus, bisa juga lo pakai daging ayam. Tinggal masukkan pepaya mudanya dan santan.
jadi dulu, makasih ya udah dibuatin. Dul, tolong kasih ke si ibu itu dulu. Oh, iya. Bu, ini bu kecapnya bu. Makasih ya Dul. Hatur nuhun. Antosnya ditunya cari kira. Oh, iya. Wah, pegel banget. Untung aku datang tepat waktu. Kecapnya langsung masuk ke olahan. Aromanya bikin perut makin keroncongan nih. Moga-moga cepat matang ah. Biar aku juga bisa icip-icip. Wah, mantep juga yo. Kalau pepaya muda dibikin semur begini, apalagi kalau seleranya dibuat pedas, favoritku banget. Soal rasa, jangan ditanya. Kecap dalam semur pedasnya cukup bikin lidah nggak berhenti bergoyang.